semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa hari ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Awas jatuh, jangan goyang-goyang. Hari yang luar biasa teman-teman, dan tentu saja sayang sekali jika harus dilewatkan begitu saja. Nah, mengawali konten ini, saya terlebih dahulu membawa kalian ke Pantai Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tentu saja untuk menemui Spider-Man Parepare dalam aksi mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk menuju ke Kabupaten Pinrang. Tapi sebelumnya memantau jalanan Parepare dulu. Itu tuh di jalan tuh mulai dari aksi beberapa komunitas dan organisasi di jalan. Ini mengibarkan bendera Palestina di depan Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun sambil meminta donasi.
jadi tempat aktivitas beberapa komunitas, seperti misalnya komunitas baca yang membawa anak-anak ke sini untuk belajar membaca dan menggerakkan literasi lah. Kemudian masih terus berlanjut ya, karena kalau tidak salah beberapa sekitar 5 tahun yang lalu saya sempat liputan di sini tentang aktivitas komunitas itu. Dari Taman Lasindrang, saya kemudian menuju ke area Food Court Markas. The Markas namanya. Kebetulan alumni pesantren saya menggelar acara halal bihalal di tempat ini. Nah, karena acaranya baru digelar pada malam hari, jadi saya pun memesan kopi sambil menunggu. Gimana acaranya? Ini untuk mengikuti acara silaturahim dengan alumni pesantren. Acaranya dibuka oleh panitia, teman-teman. Beberapa pembicaranya adalah alumni-alumni senior dan salah satunya adalah M. Sahlan Nasir. Ini panutan para santri di zamannya. Hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal maqam. Kafir the Markas. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-karim sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajan nas min adh-dhulumati. Inggrisnya. Tapi itulah satu kalimat yang alhamdulillah, walaupun saya sejak beberapa tahun yang lalu belum mengucapkan, tidak pernah mengucapkan, tapi ketika saya bertemu dengan saudara-saudara ataupun saudari-saudariku semua dari alumni Rahmatul Asri, itu langsung teringat
bagi tubuh insya Allah dengan kita semua. Jadi apapun yang sebenarnya yang paling utama ini nih, yang makanan ini banyak sekali. Kawan-kawan luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.